Berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Penderitaan komposer dan pengarah muzik veteran Dato' O. Eugene, 84 tahun dan anaknya Raymond, 56 tahun yang terlantar sakit di rumah mendapat perhatian ramai pihak. Hari ini, Yayasan Kebajikan Artis Tanah Air turut bersama melawat keluarga ini. Hari ini kami mengunjungi seorang memang tokoh muzik yang banyak berjasa dalam dunia seni suara, dunia hiburan. Yang kita tahu, Dato' Yu Yojin ini memang normally people call him the piano man. Banyak ciptaan beliau telah menjadi hit dulu. Arwah Sudirman pun telah merakamkan lagu beliau. Tahun lepas kami datang untuk mengunjungi beliau dan yayasan kami dengan pemegang amanah kami, Cik Colin Edmund, Dato' Nancy Fu. Dato' Yusof Haslam tadi nak datang tetapi dia kirim salam, dia kata dia nak derma lah. Jadi kami personal, kami bagi donation sikit pada beliau dan yayasan telah memberi bantuan RM3,000 pada dua-dua anak-beranak ni. Kerana yang kesian mereka ni, bapa dah sakit, anak pun dari kecil, dari 14 tahun telah ada bedahan, ada tumbuhan dan sebagainya. Dan hari ini anak 57 tahun saya rasa dan bapa 84 tahun dah terlantar kat atas katil dah sekian lama. Dan mereka, bila kami mendengar minggu lepas mereka memerlukan kewangan untuk pembedahan, dan kami di yayasan buat mesyuarat dan kami berbincang dan kami rasa walaupun telah kami memberi bantuan dulu tapi ini mustahak. Jadi kami berbincang dan telah menyumbang sikit banyak bantuan pada mereka. Dan bila saya dapat tahu tadi, Datin Ilin kata budak-budak kecil, ada anak-anak Melayu, anak-anak India, anak Cina, semua datang RM10, RM15, RM5 pun beliau memberi kerana banyak jiran-jiran sini yang mengenali mereka. Dan itulah semangat orang-orang Malaysia, perpaduan di hati, di jiwa, dan itulah satu-satunya. Kita ini tak kira bangsa, tak kira apa, tetapi kita membantu, saling membantu satu sama lain. Dan alhamdulillah mereka telah mengutip sebanyak RM100,000. Pembedahan akan berlaku hari Isnin dan itulah, terima kasih pada semua yang telah membantu dan membeli bantuan ini dengan kewangan. Saya rasa terharu juga bila kita tahu kadang-kadang keadaan macam ini susah mereka ni mencari dana. Malaysians are at the best where generosity is concerned. So, saya rasa alhamdulillah kita dapat bantu seorang insan yang memang mulia kerana beliau ni, tengok tadi dia duduk pun dia masih dia punya jari masih jalan macam main piano. Walaupun dia ada Alzheimer in a very bad stage, dah late stage, tapi kita berdoa semoga mereka ni sembuh secepat mungkin, insyaAllah.